Vonis bebas yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Malaysia terhadap perempuan yang diduga menyiksa dan membunuh pekerja migran Indonesia Adelina Sau menuai kontroversi. Anggota Parlemen Malaysia menyebutnya sebagai keputusan tragis. Perjuangan untuk mendapatkan keadilan juga kini sedang ditempuh mantan pekerja migran Indonesia lainnya, Isa binti Sani Narsi. Warga Bandung Barat itu selama 7 tahun 5 bulan disiksa dan dipekerjakan tanpa upah. Pahlawan Depisa itu juga sering dipaksa makan kotoran manusia. Dari Bandung, Paturoni Alprian melaporkan.